Welcome to my internet lifestyle vlog episode 4. Nah, pada kesempatan hari ini gue mau ngebagiin tips gimana cara bikin website seperti Tokopedia dalam waktu 7 menit. Karena kebanyakan gue lihat di website gue banyak banget yang searching tentang bagaimana caranya membuat website seperti Tokopedia atau Bukalapak. Dan pada kesempatan kali ini gue mau ngebagiin cara gimana lo orang bisa ikutin step by stepnya. Dan kalau kalian pengen lebih ngertiin lagi, bisa langsung buka ke tutorialnya, nanti akan saya kasih linknya. Itu lebih terperinci lagi. Ini mungkin saya cuma jelasin bagian atas-atasnya aja. Jadi supaya kalian ada gambaran, oh begini loh cara bikin website seperti Tokopedia. Dan gue langsung mulai aja. Yang pertama, pasti lo harus punya website dulu. Jadi lo harus beli yang namanya domain. Oke. Bisa beli domain apapun namanya. Terus kalau lo orang sudah beli domain, tinggal lo install WordPress. Jadi kalau sudah beli domain, tinggal install WordPress-nya di sini. Gua anggap lo orang semua sudah punya domain dan punya hosting dan tinggal di install WordPress. Kalau sudah punya domain dan punya hosting dan setelah di install WordPress, contohnya kayak gini nih, b1miliar.com. Ini tampilan WordPress-nya kayak gini. Oke, ini tampilan WordPress. Nah, yang Anda harus lakukan setelah Anda masuk ke tampilan WordPress. Oh ya, nanti tutorial untuk buat domain, buat website, untuk install WordPress nanti akan saya taruh di bawah link-nya. Jadi kalian bisa langsung praktek. Terus ini cuma gambaran aja. Jadi saya cuma kasih tahu tipsnya gimana cara bikin website seperti Tokopedia, Bukalapak, dan marketplace lainnya. Jadi kalau sudah punya WordPress, yang Anda harus lakukan adalah tinggal klik ke www.lapakinstan.com. Nah, di sini adalah themes atau tema. Jadi di sini Lapak Instan menjual tema dengan tampilan yang sangat keren. Kita bisa lihat di sini lapakinstan.com. Lihat demonya di sini. Itu ada beberapa pilihan demo, mulai dari Smart Toko version 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9, sampai 10. Sedangkan saya sendiri pakainya pakai tema Smart Toko X yang 10. Jadi kalau kita lihat hasil dari themes-nya seperti ini. Keren kan? Udah kayak Tokopedia. Jadi ada tombol buy, terus di sini ada Kak Cindy dari Palembang telah membeli bla bla bla. Jadi ada live screenshot yang menyatakan ada orang beli di website ini. Nah, terus yang kerennya lagi, website ini sudah terintegrasi dengan yang namanya Mitrans. Jadi seperti kita mau bayar pakai kartu kredit, pakai ATM BCA atau pakai sistem pembayaran lainnya, ini sudah bisa support. Jadi sudah keren banget, sudah kayak benar-benar hampir sama persis seperti Tokopedia dan Bukalapak. Dan kita lihat sekarang tombol buy, kita bisa pilih yang namanya warna, terus ada pilihan size S, M, L, XL, XXL. Terus di sini ada tombol, ini tidak ada Tokopedia, di sini ada tombol WhatsApp, SMS, dan telepon. Di bawahnya ada produk terkait lainnya. Oke. Simple guys, jadi setelah Anda download, timesnya, Anda tinggal masukkan di WordPress. Di sini bisa dilihat appearance, times. Nah, nanti di times Anda tinggal masukkan hasil downloadan tadi. Add new. Lalu tinggal masukkan di sini timesnya yang tadi kita download, kita masukin. Oke. Jadi gampang banget, simple banget, dalam waktu 7 menit kalian sudah bisa bikin website seperti Tokopedia. Tinggal masukin times, tinggal beli timesnya. Nah, nanti link untuk beli timesnya kalian bisa dapetin di bawah, dan saya akan kasih juga link tutorial cara masuk ke Lapak Instannya. Nanti kalian bisa pelajarin lagi lebih lanjut. Intinya saya cuma mau kasih gambaran bahwa
Membuat website itu nggak susah. Membuat website seperti Tokopedia itu hanya butuh time seperti ini. Oke? Oke, menurut saya itu dulu. Dan sebagai penutup, seperti biasa, bagi kalian yang ingin memulai bisnis online atau membangun bisnis online Anda dari rumah, sudah bisa Anda lakukan. Mulai dari sekarang, tinggal klik link di bawah. Nanti saya akan taruh linknya di bawah. Tinggal kalian klik register free. Dan Anda akan dapatkan tips-tips seperti ini serta tutorial lengkap di dalam website tersebut. Dan jangan lupa bagi kalian yang suka sama video ini, subscribe, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di next episode Internet Lifestyle Vlog selanjutnya. Bye.